melihat mereka berdua sampai saat ini masih tetap heboh ya, heboh, percintaan viral, sepertinya percintaan milik negara ya. Gitu, tiap hari ada di TV. Alhamdulillah, semoga semakin cepat dekat, semakin cepat sampai kelamin. Satunya Lesti sama Bilar, mungkin A sendiri melihat mereka seperti apa sih, pasangan-pasangan seperti itu? Ya, kalau pasangan-pasangan muda didoain, didoain yang terbaik, TV-nya bagus. Jadi ya, didoain aja, kita mah support aja lah sama junior-junior kita. Tapi kalau melihat Lesti Bilar seperti apa perkembangan? Ya, mereka chemistry-nya bagus, cocok banget. Maksudnya energinya positif, fansnya juga banyak banget. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka sehat. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke Leslar Lovers yang udah apa ya, udah mendoakan kita, dan memang udah mereka udah kebentuk itu sejak tanggal 24. Ya alhamdulillah mereka nggak berasa, mereka udah 2 bulan dan saya juga nggak nyangka sih support mereka terus masih berasa sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah mereka tetap mendoakan kita, mendukung kita, mendukung karya kita, dan selalu mendoakan saya dan Lesti. Level gimana nih? Enggak, itu sebenarnya dari canda-candaan aja, canda-candaan fans kan, kayak nama saya dipanggil Risol gitu, Kang Risol, terus Dede Kim Gingsul gitu, dan akhirnya karena saya nganggapnya sebuah sesuatu yang lucu, saya ngeladekin Dede gitu, Gingsul gitu, jadi dipesetin Gingsul, nama orang Korea, Kim Ging Soul gitu, dipesetin gitu. Kang Risol. Aduh, makasih ya. Ya udah, saya mau dengan Risol dulu nih. Pendapat lu seperti apa melihat mereka? Kalau gue lihat sama-sama bahagia, sama-sama menjalankan apa yang harus dijalankan, mudah-mudahan tetap terus berkarir di dunia entertain, dunia yang penuh dengan sukacita, mudah-mudahan tetap terus di dunia entertain, mudah-mudahan langgeng terus, mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Udah nyampe aja lagi di sini. Gila, ini orang-orang setiap hari ketemu sama aku ya. Keberkah gak sih buat kalian nih Amanda, apalagi Mobili ketika kalian berdua? Ya berarti kita pasangan yang bawa pengaruhnya positif dan baik dong. Lagi pula kita tidak bikin promotra juga enggak, tapi kan opini orang-orang yang beda-beda kan. Kita juga tidak bilang kalau misalkan pengen cepet buru-buru gitu kan. Amanda sendiri? Siapa sih yang gak mau? Udah gitu aja sih, tinggal jawaban dari Tuhan aja. Doain yang terbaik semuanya, dan kita gak tahu ke depannya seperti apa. Ya, bagus di jalan. Ya. 5 hal yang paling lu suka dari Amanda Manopo. 5 hal yang paling Billy suka dari Amanda Manopo. Sebenarnya banyak banget yang gue suka dari Amanda Manopo, tapi kalau ada 5, satu sebutin ya. Pengertian, peduli, penyayang. Penyayangnya seperti apa mungkin? Penyayang sama siapapun, gak cuma sama gua, sama keluarganya, sama orang-orang sekitarnya. Itu penjelasannya ya. Terus perhatian. Perhatiannya seperti apa? Perhatiannya dia selalu keep contact sama gua dalam hal apapun. Terus apa adanya seperti apa sih apa adanya dia bisa gua ajak di titik rendah, bisa gua ajak kemana aja, dia nggak memikirkan siapa diri dia. Untuk pernikahan
tanggalnya sih kalau aku tuh pengennya 31 Desember karena aku pengen kayak orang tua aku tuh ulang tahun pernikahan 31 Desember kayak angkanya dirayain dunia dan hemat kembang api juga ya kan, dan seru tanggal 31 karena dirayainnya seluruh masyarakat kalau aku sekarang. Berarti orang tua belum tahu ya mengenai maksud dari? Tahu dong. Oh, udah tahu. Cuman orang tuanya nggak bisa kesini, masih lockdown di sana. Apalagi kan sekarang korban corona di Indonesia dan di Malaysia tuh semakin bertambah. Jadi semakin nggak boleh tuh orang pergi bolak-balik. Tapi dapat dukungan dari mak-mak se-Indonesia nih? Iya, seneng banget. Karena nggak nyangka juga sih apa namanya bisa dukungan dari mama bisa sampai begini banget. Jadi aku mau berterima kasih juga untuk mama Indonesia. Ada keinginan buat mengundang mereka nggak sih? Dari abang dapat apa aja? Kemarin juga ada party kan dari bunda. Dapat surprise banyak banget. Dapat hadiah juga dari apa namanya dari orang-orang tersayang terdekat dan dari fans-fans juga banyak banget. Jadi aku terima kasih juga. Yang soal cincin ungu itu emang kamu sebenarnya kode? Warna kode-kode. Pokoknya emang suka. Emang aku suka kan suka warna ungu. Jadi ya. Apapun yang berbentuk ungu, berbau-bau ungu, pasti aku selalu kirimin ke dia. Nah itu sebagai ikatan dari Atta nggak sih? Iya. Cincin itu? Iya, bukti tanda keseriusan Atta ke aku gitu. Jadi, iya seneng banget lah.